Sama kamu juga saya nggak kenal, apalagi sama. Oh ya. Nanti kalau seandainya dia mati di sini, ada apa-apa, siapa mau tanggung jawab gitu, Pak? Pak Ivan kok kan, mungkin hari bersih Pak kamu kan, jadi kita apa nih nang? Kalau kayak kata saya mau mati ya. Nya ke hanya mau tak kalau ini nang. Nanti apa ya? Ini ya. Mungkin salah kan? Eh, Moy. Awalnya ini menakut. Iya, kamu kemarin udah sempat lapor ke Polres. Maksudnya Polres bilang ya gak bisa. Saya minta surat keterangannya. Terus kamu minta surat keterangan apa? Mau antar bapaknya. Saya takutnya nanti diancam gimana-gimana. Katanya ini kan masalah keluarga. Masalah keluarga, jadi anak kandungnya. Kamu, jadi kamu awalnya bapak ini tinggal tempat kamu. Iya. Kamu menantunya. Iya. Sekarang sudah mau cerai sama suami. Suami, berarti ya. Suami anaknya dia. Iya. Anaknya dia sekarang di mana? Semua di Taiwan, yang satunya cuma di sini doang. Semua di Taiwan. Mulanya kan gitu, Pak. Ini kan kerja di Taiwan sama suami. Ini dipulangkan. Bapaknya sakit, kan? Bapak mertuanya juga kan. Jadi dirawatnya sama kakaknya tuh, dikasih gaji, dikasih uang untuk merawat dia lah kan. Jadi bulan ini nih udah bermusuhan sama mereka. Jadi mereka tuh bawa kirim duit lagi. Anaknya semua Taiwan disuruh ngantarkan ke anak ini. Tapi anak ini kan suaminya kayak truk gitu. Bukan enggak mengatur, enggak mau merawat. Sedangkan suaminya sebulan lalu udah kena truk. Jadi rumahnya terpencil gitu, Pak. Jadi dia pun mau jaga anak kan. Yes, yeah, kasih kasih tahu. Tapi kan ada bapak lihat kan, nggak suaminya. Saya enggak masalah kalau kamu taruh di sini. Gitu, Pak. Cuma nanti kalau ada apa-apa sama dia di sini, dia meninggal di sini, siapa mau tanggung jawab? Gitu. Iya. Jangan ambil enaknya aja, nempelnya ke saya semuanya. Nanti bapak simpan di sini kan, nanti kan ada waktu. Iya, Pak. Ya kan bisa jemput dia. Jadi sekarang ini mereka tuh konsepnya seperti itu karena uang ini. Kalau disimpan ke rumah sana, dia kan yang bertanggung jawab, sedangkan dia anak ada, suaminya mau berobat kan kena stroke gitu, Bapak. Nanti kamu biaya ini ya? Pun enggak. Kamu gitu, saya. Kamu. Saya keluarga dari suaminya. Depan keluarga dari suaminya. Maju saya lah, kali ibu ya. Sekarang lemparin ke saya. Bukan. Logo gini itu kan tetap lemparin ke saya jadinya. Minta tolong dari bapak gitu, Pak, biar ada tempat. Kalau tadi orang itu nggak punya ini nggak punya bapak mama nih, nggak punya keluarga nih. Nanti. Ini nggak punya sanak saudara ini. Saya tampung di sini, jelas gitu, iya, Pak. Iya, nanti kalau misalnya. Kalau tiba ada anaknya, nanti kalau ada apa-apa sama anak-anak sama dia, iya, ya, sama orang ini, siapa mau tanggung jawab? Nanti misalnya udah. Kalau kamu sekarang ngomong enak, gini, tapi kedepannya begitu ada apa-apa, saya disalahin sama anak-anak. Mereka kan saudara, nanti mereka bisa akur, rondeng, gimana caranya bapaknya. Kalau kan mau ngasih makan orang ini, mohon maaf ya, Bu ya. Kalau cuma ngasih makan dia sambil meninggal pun, saya yakin saya masih sanggup loh. Tapi kalau ada apa-apa, kalau dia sakit, kalau dia gimana-gimana, sekarang kan posisi lagi sakit kan? Struk kan? Iya. Kamu ya apa ya? Saya tidak kasih anaknya tahu kan. Ini struk. Cuma kamu di sini mau berobat. Saya minta uang anak. Mereka bilang bapaknya nggak kenapa-napa. Jangan bilang uang dan uang. Udah kasih tahu bapaknya strukan. Dia nggak percaya bapaknya sehat-sehat. Dia bilang. Susah mau ngomongnya. Bulan ini pun uang yang merawat dia, berarti pun nggak dia kirim gitu kan, nggak mereka masih kirim anak nong, cocok gitu Pak, jadi iyalah kalian bang, kalian cocok kesana, ya kalian ini kan adik beradik, ya, seharusnya kamu koordinasikan lagi sama adik beradikmu di Taiwan sana, enaknya bagaimana gitu loh. Tadi sih saya udah hubungi mereka bilang tetap kayak gini, mau ngapain terserah katanya gini. Ini tak boleh gitu ya.
Kalau cuma nampung di sini ngasih dia makan, tapi meninggal pun saya bisa ngasih dia makan. Tapi apakah nanti saya disalahkan atau saya nanti menjadi permasalahan? Itu sih tergantung anaknya lah, nggak perlu disalahkan. Kalau mau simpan sini, sini kan nanti suatu hari kalau mereka lagi udah bagus, mereka kan bisa runding gitu Pak. Ini orang tua loh, bukan mainan. Kita runding sama mereka, mereka yang berduit kan. Ada kerja, ada pemasukan. Bilang kita kontrak lah satu rumah untuk dia, biar kita cari orang rawat dia. Mau katanya. Semua enggak mau angkat telepon, enggak mau dia bilang. Ini sedangkan ini saya tahu situasinya sekarang. Suaminya kena stroke, mau orang lah. Kalau kita bicara dia memang enggak mau. Keuangan pun sekarang tuh susah banget. Tapi kalau adik-adik yang Taiwan itu kok enggak mau seperti itu ya susah juga. Kalau dia oke lah, kalau memang dia enggak mampu suami stroke, enggak masalah lah. Iya, maksudnya minta bapak, ada apa panti jompo yang bisa panti jompo tidak akan mau kalau anaknya masih ada. Kemarin kan udah nanya. Udah tanya kamu kan? Helok-helokku loh, jadi dulunya kan sebelum kami yakin udah tanya, katanya ya, ada anak, katanya ada anak, nggak bisa masuk. Iya. Udah tanyain yang Cik Tuan, nggak mau terima. Saya itu kasihan sama dia Pak, dia udah di kebun kan. Kayak apa nggak bisa bangun lagi, udah cari-cari kan, suruh orang cari ya, berapa hari baru dapat. Ini Pak Kon yang ikan toh, mungkin ini cuma di sini. Ini 2 hari ya, satu hari baru dapat lah. Jadi saya kasihan, nggak ada yang ngurus, nggak ada ini itu kan. Saya kan kerja di Taiwan kemarinnya. Nah, saya suruh itu telepon kakak, kakak bisa bantu nggak? Saya kan ada kontrak di rumah, ada yang paman tinggal. Nah, saya bilang, ngantar aja ke rumah saya gitu kan. Saya masih kasihan dia, anak-anaknya semua bilang, okay, kasih bapak saya makan, kasih itu, beli itu. Bapak kamu waktu muda garang gak? Enggak kan? Gimana? Ya, dari Pak Anhoi, mau bapak hidup saya. Bapak ini memang gak bisa dengan ibunya, ditinggal lah, cerai hidup. Tapi anak-anaknya itu masih kecil, dirawat ibunya. Bapaknya masih kawin lagi. Dia sakit tau sayangnya lagi. Semua orang itu bilang ini seperti itu. Ya sudahlah, siap. Kamu pulang aja lah. Kamu sampaikan sama adik-beradik kamu, ya. Kalau dia meninggal di sini, jangan salahin saya. Ini lab loh. Orang lihat semua ya. Ya, ini saksinya ada. Kamu pulang aja, tidak apa-apa. Nanti biar saya ngerawat dia. Tapi kalau nanti dia meninggal, ya, jangan salahin saya. Jangan kalian berbuat mau beli petinya kalau dia meninggal nanti. Ya, semua di Taiwan. Mudah-mudahan keluarga yang nonton, kalau kamu ada apa-apa sama bapak kamu, jangan salahin saya. Ini mereka ini yang paling memukai. Kan tapi yang cino mau cepu ya, kan? Surat dia ada nggak? Kakak ada TV-nya? Itu mau tanya sama yang. Cima. Kayaknya signnya Cina ya, we. Kayaknya udah bibinya bawaan. Itulah kamu pikir sekarang. Di sini tinggal perempuan loh. Nanti kalau dia mau BAB, dia mau kencing, mau apa, ya, jangan selalu ngurus. Pak, ya, justru itu masa suruh saya nguruskan? Dia kan mau ganti pampers, mau itu, mau ini kan mau mandikan. Masa saya yang ngurus? Kemarin kan suruh orang jaga digaji. Yang mana jaga laki-laki perempuan? Laki-laki, satu perempuan masak, satu laki-laki yang mandiin. Sekarang mereka nggak ada uang, mana ada yang mau kerja, Pak, kan? Masa anak-anaknya semua
lagi. Ya bilang enggak perlu bayar, bayar saya ini. Itu sekarang kondisinya gimana bapak tuh? Bapaknya seru, kita sampai kan bisa makan, bisa minum, bisa dikit. Isinya ada memang sih ada yang apa? Bapak kena struknya? Ada Tokyo. Yang lama loh, yang jauh. Lama, tapi itu dia pas dulu kan dia. Coba lihat dulu mau. Mau tanya anaknya. Sakit kah? Bisa makan? Yang mana yang struk ini? Yalah, kondisi udah kayak gini. Nanti kalau ada apa-apa jadi masalah gitu. Saya cuma kesian aja sama orang kayak gini. Mau rumah sakit kah, Su? Enggak. Hah? Enggak. Mau masuk rumah sakit enggak? Enggak. Mau? Tulisnya kayak gini. Coba Niko, anaknya. Mau masuk rumah sakit enggak dia? Enggak ada rumah sakit deh. Enggak, mau masuk rumah sakit enggak? Kondisi kayak gini dia ini. Hah? Ikong pakai bahasa kamu tanya dia sup sakitnya mana gitu bang. Ini supaya apa nih pada apa? Hai, ya mana Pak Irfan pun juga. Jadi tahu sahaja pun juga ni mikong kan ni lah dia Pak Irfan ni kita. Kita sahaja yang curi dia ha. Dia di pelosok negeri ni kan kita sahaja yang curi pada ha. Sudahlah, ini pulangnya. Kondisi kayak gini loh, iya. Ini sakit loh. Saya bilang sakit, mau diobatin. Dia bilang ini bapaknya nggak kenapa-napa, dia nggak sakit, nggak perlu. Telepon kok, pakai uang-uang itu. Ah itu anaknya. Kalau anaknya. Iya, kami biasa. Yang pakai jaket hitam, rambut pirang, ya, itu anaknya. Toko loh, Pak. Di Taiwan buka toko loh. Anak-anaknya semua kerja, masa nggak bisa fungsi, bayar seberapa berapa itu. Dia tadi jawab ya. Tapi kan
Ya, saya kan saya nggak minta dia simpan di rumah. Ini udah ditaruh di sini loh. Jadi maksudnya hanya Pak Om Etan jadi jangan mau. Oke, dijanjikan ya. Itu yang kayak dia BPJS itu loh, Pak. Ini BPJS. Nah, nanti kalau ada apa-apa jangan salahin saya ya. Kalau dia masang saya di mau jangan dia. Di sini. Ya, jangan salahin saya. Nanti kalau ada apa-apa jangan salahin saya. Kalian nggak mau terima dia lagi, tidak masalah. Saya jaga di sini. Ya, tapi kalau ada apa-apa, kasih tahu adik-adik kamu, jangan salahin saya. Di sini macam saya mungkin dia mungkin salah. Anggap ya kalian udah buang orang tua ini udahlah. Tapi kalau nanti ada apa-apa, jangan salahin saya. Kasih tahu keluarga kamu di Taiwan itu. Ya? Ini kakaknya ada kok. Saya mau berdebat sama kamu panjang lebar pun kamu juga nggak bisa ngambil keputusan. Kamu juga nggak mampu ngerawatnya kan? Jadi ya sudah. Kamu pulang aja. Sampaikan sama keluarga kamu. Ya biar saya jaga yang di sini. Ya. Kalaupun nanti ada apa-apa sama dia, jangan salahin saya. Ya. Oke? Makasih mau ngerti kok. Sudah ini macam saya mau kan dia. Sudah. Kamu ada mau disampaikan lagi? Saya enggak. Enggak ada. Ya? Kamu telepon keluarga kamu sudah di sini. Kalau ada apa-apa jangan salin. Oke? Okay? Kita udah terima kasih banyak Bapak bantuan kan? Sebenarnya saya juga enggak mau ngebantu. Enggak mau ngebantu saya. Kamu berapa kali telepon saya? Iya, dia suruh telepon katanya. Kenapa? Karena masih ada orang tuanya. Saya pun bingung soalnya ini yang bermasalah ini kan macam mana kan? Berapa kali ditelepon-telepon saya enggak saya bilang itu masalah keluarga. Ada anaknya kok. Katanya bawa aja ke polisi, bawa aja polisi datang ke sini katanya kan. Saya bilang, saya kan kemarin udah ke kantor polisi ya panggil dia enggak mau datang. Jadi enggak bisa hadapan gitu ngomongnya. Jadi katanya telepon aja Pak Ivan. Jadi saya telepon Pak Ivan lah minta bantu. Ya sudah. Jadi saya mau apa? Jadi saya juga bingung, mau minta tolong siapa, dia kan yang suruh kayak gini. Ya sudah lah, ya. Pulang aja lah. Oke? Jadi dia kalau mau jenguk itu. Iya terserah kamu lah kalau mau jenguk. Kalau itu hati suatu saat boleh jenguk lah. Boleh lah, kan namanya anak kamu, bapak kamu. Cuma nanti kalau ada apa-apa, itu jangan disalahkan gitu loh. Saya juga nggak mau nyalain bapak kamu, ya.
Walaupun kamu minta bantu sama saya seperti itu, ya saya usahakan saya bantu. Tapi nanti kalau ada apa-apa, jangan salahin saya. Ya, kamu sampai sama daripada beradik kamu sudah disimpan di sini, sudah saya urus. Sampaikan sama mereka, karena kalau kita berdebat di sini, kalian teriak-teriak di sini juga nggak bisa nyelesain masalah. Makin pusing saya. Kalian pulang aja lah, kalian pulang aja. Nanti biar saya yang urusin. Ya, dia cuma tenang aja, saya pasti berikan yang terbaik. Ini berapa tahun ikut nih? 2 tahun. Masih sehat juga dia. 2 tahun saya ngurus dia. Nantilah, lihat nantilah. Ya. Lihat nanti seperti apa. Bawa rumah sakit kamu mau jaganya? Makanya jangan tanya saya mau bawa rumah sakit atau enggak. Nanti pandai saya bawa dia. Bapak ada kemarin enggak ada jawabannya. Nah, laki-laki gini susah kalau bukan laki-laki ngurusnya. Ini aja perempuan nih. Ya sudahlah. Ya. Makasih ya. Makasih ya, Pak ya. Terima kasih ya. Ya, sudah. Sekolah banyak pun kecuma anaknya. Enggak pernah pikir lah, enggak sayang apa ya, Pak. Dosa ngomongin anaknya. Anaknya 4-4 ada di Taiwan ya, Pak. Masa mau usaha aja. Udahlah, ya. Sudah cukup lah ya. Kalau dia tak siap kita mati. Enggak punya teman berbantu kan bisa kirim duit gitu, Pak. Enggak apa-apa lah. Oke, makasih. Ini udah diserahin. Tadi kan sudah disampaikan kalau ada apa-apa jangan salahin saya pasti berikan terbaik lah semampu saya. Saya berikan terbaik. Ini nanti sore kalau nggak sore nanti malam kita bawa ke rumah sakit dulu. Pak Beni tadi saya telepon lagi ada kegiatan, kita cek up dulu sakitnya apa, kondisi dalamnya seperti itu. Ya memang kayak gini lah. Saya ditelepon berapa kali gak mau saya urus soalnya, karena pikir saya anaknya masih ada gitu loh. Pikir saya kan gak mungkin juga anaknya di luar negeri mau nyanyain orang tuanya. Tapi kalau anaknya gak mau bantu ya ada masalah juga lah. Ya, mohon maaf buat anaknya. Bukan maksud nanti mau jelekan kamu, enggak. Nah, biar kalian tahu, ini udah di sini, saya tangani, kalau ada apa-apa, jangan saya disalahin. Ya, tadi sudah setengah jam nunggu di sana. Setengah jam ya? Dalam mobil. Dalam mobil itu setengah jam. Orang tua kalau dibawa ke sana, bawa ke sini kan kesian. Nah, jadi saya putuskan bawa ke sini dulu sementara. Kedepannya seperti apa ya sudah. Gak usah saling menyalahkan. Gak usah juga saling menghakimi, kita juga bukan Tuhan, saya juga bukan manusia sempurna. Bukan salah anaknya, bukan salah juga orang tuanya. Jadi enggak ada yang perlu disalahkan. Oke.
Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.